Testing PUBG tipis-tipis ya guys. Ini dia Poco F4-nya. Kita ambil kemarin yang unit white ya. Ini dia. Kita langsung kita gas, kita tes ya. Tes PUBG tipis-tipis ya guys. Ini dia Samsung A54 ya, yang white. Ini pakai casing, coba kita lepas casingnya dulu biar ini handphone tipis banget ya. Nah ini dia kalau tanpa casing. Nah ini dia guys, keren banget yang putih ini, ada ice-ice gitu loh, keren nggak sih? Tapi gue noob ya guys, ini adalah dibikin konten aja sesuai request. Yang lainnya gue belum download. Oke, kita tes 90 fps ya guys. Gimana mainnya depan kamera begini? Sumpah belum pernah begini. Kalau pakai screen recorder itu nggak optimal guys, karena dia sambil ngerekam kan. Jadi lebih berat lagi kerja GPU-nya. Jadi yang paling ideal itu memang begini main gamenya, tuh direkam dengan handphone lain. Juga FPS-nya tinggi itu kan juga kelihatan. Oke lah. Gimana ya main begini ya, rekam begini ya? Gue nggak pernah cuy. Yang ada gue malah ngeliatin yang di handphone, kecuali ini agak jauh ya. Cara kita gas dilipit. Oh ya, kita lihat setelannya dulu ya. Ini grafik oke, okay. Ini udah 90 fps. Kalau ya bisa di HDR Extreme 60 fps. You know, ini gua belum pernah ya ketemu handphone anti-aliasing ini ke kali 4 loh. Tapi di iPhone ini bisa kali 4 ini anti-aliasing, di Android gua belum pernah ketemu nih yang bisa anti-aliasing kali 4 itu. Oke, kita tes di dipik ya. Bisa nggak sih gua main begini ya? Nah, ini kecil banget. Ini volume full ya guys. Oke, ini dia. Lihat tuh 90 fps-nya. Mantap kan guys. Nah, bedanya apa 90 fps dengan 60 fps? Jadi kalau 90 fps itu makin tinggi fps itu, jadi kita gini itu backgroundnya di belakang pemandangannya dia nggak blur guys. Jadi kalau fps rendah dia blur. Ini gue pengalaman gue di monitor PC ya, antara 75Hz dan 165Hz yang gue pakai sekarang. Ini gue sumpah nggak ngerti gimana cara mainnya karena gue nggak punya kamera kayak orang-orang tuh yang dari atas kepala. Brightness-nya rendah ya. Oke. Aduh, turun di tempat ramai lagi. Turun di mana itu, guys? Turun di mana orang ini, cuy? Kecil lah, kap, kap, kom, kap, popcorn, kap. Gue cukup mainnya ya guys, udah tahunan gue nggak main PUBG, soalnya kebiasaan main di tablet sih.
Jadi begitu main di handphone ini udah susah ngeliat gue, mata gue. Faktor U juga sih. Gue agak sulit ngeliat ke depan nih karena handphonenya direkam nih. Lambat banget ini ngeliat orangnya. Ada podcast sih. Nah ini depan. Cepat banget ya geraknya. Sorry guys, gue kali kesulitan mainnya ya karena ini tripodnya dekat banget. Cuman sedikit review kecil aja sih. Ada musuh nggak sih? Ini dia guys, tuh enak banget tuh. Dia kalau 60 fps ke atas dia cepet-cepet gini, gambarnya di belakang itu blur. Dan ini enggak kan? Apakah ada bot? Cari bot lah. Input tulis satu bot. Arrive kan? Bukan. Mana harusnya? Shit. Susah. It's safe here. Save me. Masih musuhnya. Stepnya lagi di rumah itu. Aduh, sorry gue mainnya anu ya, gak optimal soalnya sambil ngerekam guys. Bingung liatin yang di kamera tuh yang di sini. Ada saran yang bagusnya gimana sih main sambil begini? Soalnya gue gak punya kamera langsung dari atas gitu. Pakai tripod doang cu. Mana sih musuhnya? Kau tidak bisa membunuhku semudah itu, Perguso. Enggak ada darah lagi. Manusia nggak lucu.
Aduh, mati. Sorry, 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 sorry. Juara 2. Gua agak kesulitan sih mainnya, guys. Ini agak bingung karena gua pakai handphone yang di depan tripod gini. Oke, itu aja sedikit review gamingnya ya. Sorry gua mainnya cupu. Nanti kalau ada konsep yang lebih bagus ngerekamnya, main gua bikin review game lagi deh. Oke, thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.